Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Flix ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya atau sesuai dengan request kalian dan udah gue post juga di komunitas channelku, kalau nyentuh 1000 like kita rakit Lego. Ini dia Legonya teman-teman ya. Gue udah beli, gue beli satu dulu ya. Gue pengen tes ombak dulu. Kalau video ini tembus 5000 penonton, kita rakit Lego lagi ya. Tapi sementara gue pengen rakit yang ini dulu aja, karena ini pertama kalinya gue bikin konten rakit Lego dan juga ngerakit Legonya. Ini gue beli di Kakafi doangnya. Kayaknya kita langsung aja rakit Legonya. Ya, gue nggak tahu apakah bisa rakit atau tidak. Mungkin sebagian dari kalian itu ada yang lebih jago merakit Lego daripada gue. Tapi ya udah, langsung kita rakit ya. Let's go. Oke, di sini kita langsung aja buka teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini nggak susah gitu kan. Wah. Wih, sumpah ini kayaknya nggak selesai-selesai. Ini 1 jam teman-teman ya. Ini rakit Lego kayaknya butuh waktu lama ya. Kita keluarin semua aja. Ini ada ini nih. Ini apa nih? Wah, ini ada stiker-stikernya kayak ini. Ya, ini stiker-stikernya sih. Aduh, ada stiker-stikernya. Oke, wah susah juga ya rakit Lego ya. Ini ada buku panduannya. Mungkin kita baca-baca dulu buku panduannya, baru kita rakit nanti Legonya ya. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Baru di bawahnya ini, jadi udah masang juga di sini ban-bannya semuanya. Untuk rantainya juga udah pasang. Dan sekarang udah jadi ininya, rantainya teman-teman ya. Udah masang rantai. Kalian bisa lihat. Nah, ini baru jadi sebagian, kalian bisa lihat. Ini waktu rakitnya tuh lama banget ya. Kayak susah banget lah rakitnya cuy. Oke, kita lanjut lagi rakitnya ya. Let's go. Oke, ini udah jadi teman-teman ya, separuh. Tinggal kepalanya doang. Ini kepala tanknya ya. Jadi kalau udah kepala tanknya nih, kayaknya udah selesai gitu kan. Tapi menurut gue ini udah lumayan sih teman-teman ya. Udah bisa muter-muter gitu kan. Dan ya akhirnya teman-teman ya, tinggal naruh aja di sini. Mana? Dan ya selesai. Dan ini teman-teman ya udah jadi. Kalian bisa lihat tanknya teman-teman. Dan ini gue belum pasang orang-orangnya. Ini tanknya udah jadi kayak gini. Langsung aja coba kita jalanin. Nggak jalan guys. Udah ada orangnya 2 biji. Gue taruh sini satu, sini satu. Jadi kalau ditaruh orangnya di sini nggak bisa muter guys, tuh kehalang. Dan ini gue bisa copot. Gue taruh aja di belakang gitu kan. Nah kayak gini coy. Widih sumpah. Wih keren banget teman-teman ya. Keren banget loh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja video kali ini tentang rakit Lego. Mohon maaf, banyak banget kekurangannya ya. Yang pertama itu gue nggak bisa ngerekam sampai full, karena ya ini pertama kali gue rakit Lego. Ini butuh waktu berjam-jam, mungkin 3 jam kali ya gue rakit Lego ini ya. Mulai dari bannya, terus badannya, sama gunnya, terus orang-orangnya juga sama, sampai ke ujung-ujung tanduknya teman-teman ya. Jadi menurut gue sih, gue puas dengan hasilnya Lego kali ini.
menurut gua bagus banget bentuknya, apalagi detailnya tuh dapat banget. Walaupun Lego ini murah banget, cuman 100 ribuan doang ya. Cuma 100 ribu gue beli di KKV kemarin. Mungkin kalau kalian pengen gue lanjutin lagi konten Lego, silakan tulis aja di kolom komentar, atau video ini tembus 5000 ke atas dan like-nya tembus 1000 mungkin ya. Kita akan lanjutin lagi rakit Lego part yang kedua, teman-teman ya. Jadi jangan lupa di like dan komen di bawah kalau kalian pengen lanjutin Legonya. Sampai jumpa di next video. Dadah.